وحسب الناس ان يتركوا الكاذبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Masya Allah, ya alamin Bahagia sekali saya Ali Zainal bisa menemani pemirsa di rumah. Di dalam cahaya hati Indonesia. Insya Allah hari ini akan banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami dari awal sampai akhir acara nanti. Ada tiga tema yang akan kita angkat. Yang pertama, keanehan umat akhir zaman. Aneh gak sih? Aneh, Masya Allah ya. Dan yang kedua, akan ada kemenangan setelah ujian insya Allah ya itu janji Allah seperti itu ya. Dan yang ketiga mengejar viral di dunia mengabaikan akhirat update banget ini temanya masya allah ya dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala al Subuhi Al Bukhari Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Ustaz Aman Nur Rahman dan buat pemirsa di rumah seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam dan pemirsa di rumah pastikan anda menjaga terus protokol kesehatan dengan 5 m mencuci tangan menggunakan masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian kalau nggak penting-penting amat di rumah aja kita sabar sama-sama ya dan baik langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama keanehan umat akhir zaman bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Subki Al, al Bukhari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd Terima kasih Habib Ali Zainal Sama guru Dan kita juga tadi sudah mendengarkan Taujih Rabbani yang dibacakan oleh Ustazah Mimi Jamilah. dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan siraman kolbu kita ya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah dibacakan tadi keanehan umat akhir zaman karena nabi kita sendiri adalah merupakan nabi akhir zaman bahkan kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan tanda akhir zaman apalagi wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga merupakan tanda zaman ini semakin tua semakin akhir dan kita sebagaimana tadi Mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu amanna wahum yuftanun Apakah kita sebagai manusia menyangka atau mengira setelah kita mengatakan kita beriman kepada Allah. Kemudian kita tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat berikutnya disampaikan bahwa walaqad fatanalladzina min qablihim bahwa orang sebelum kita juga udah diuji bahkan di dalam surat al-baqarah dikatakan masat humul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah mereka sendiri orang-orang sebelum kita orang-orang sebelum baginda nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang berat. Bahkan ada yang sampai oh, digergaji kepalanya. Ya, bimin syarin min hadid dengan gergaji besi. Ada yang sampai mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa. Tapi mereka tetap bertahan di dalam keimanan kepada Allah. Lah di Al-Baqarah 214 itu kan yang bertanya adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Rasul. Mata Nasrullah Kapan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ujian ini Sebagaimana sering banget tuh Di dalam surat Al-Mulk Ya disampaikan Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Bahwa dalam kehidupan kita ini ya Selalu di Uji dilihat siapa yang paling bagus amalnya. Siapa yang paling bagus syukur dan sabarnya. Maka. Supaya Allah tahu. Siapa yang memiliki sidkul iman. Siapa yang memiliki kebenaran iman. Dan siapa yang dusta. Siapa yang munafik. Karena orang. Kalau diuji dan ujian itu bahasa Arabnya ibtila. Itu sama aja ngebakar emas. Jadi mendapatkan emas itu dibakar dulu dipisahin logam yang lain atau mungkin yang bukan emas sehingga kemudian kita dapatkan emas yang murni. Begitu juga kita. Saat kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kemudian kita diuji. Siapakah yang betul-betul memiliki sidkul iman, kebenaran iman. Dan dalam kesempatan ini sebetulnya banyak banget sih tanda atau keanehan akhir zaman. Saya mau nyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. radhiyallahu anhu yang mengatakan. Ya ti'alan nas zamanun datang nanti atau akan datang nanti suatu masa ya di tengah-tengah manusia apa kata beliau la ya islam illa islam tinggal namanya doang mungkin sekarang ya kita lihat di medsos pertumbuhan umat Islam luar biasa bahkan sudah menjadi nomor satu di penduduk dunia Senang sih kita dengan jumlah kita yang banyak. Di Indonesia juga kita alhamdulillah mayoritas muslim. Tapi apakah kita kemudian senang saat mereka menjadi muslim tapi tinggal namanya doang. Buang sampah sembarangan. Ya, padahal itu adalah merupakan ajaran agama Allah Subhanahu ta'ala kalau janji nggak suka ditepati misalnya. Dan bahkan yang paling ringan deh adab bertetangga. Iya, salam misalnya ke rumah nih Habib. Iya, assalamualaikum. Kadang-kadang ngetok pintu sampai pintunya mau rubuh. ya padahal kalau kita lihat ada satu hadis orang salam tiga kali nggak dijawab pulang ala Umar salasan balam yujib parojak tuh aku pernah mengucapkan salam kepada Umar tiga kali nggak dijawab saya pulang kalau ini kadang-kadang salam belum udah langsung masuk ke dalam kamar orangnya lagi tidur mana pakaiannya belum rapi assalamualaikum waalaikumsalam wah udah ada di sini padahal itu tidak sesuai dengan adab-adab Islam. Nah kalau kita senang dengan jumlah kita yang banyak. Diharapkan hadis ini jadi motivasi buat kita. Supaya kita mengkaji Islam. Alhamdulillah nih. Ya Inews TV selalu istiqomah. Bikin cahaya hati Indonesia Mudah-mudahan ini bisa menjadi cahaya Supaya kita kenal al-Islam Supaya kita paham bagaimana sih Adab-adab dalam kehidupan gimana sih ahlak mulia yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wudu aja dah, belum banyak orang yang paham. Bagaimana wudu yang benar? Mana isbagul wudu? Kadang-kadang wudu cuman beceknya doang. Ya, tapi nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wala minal Quran illa rasmuh. Quran juga yang tersisa tinggal tulisannya. Ini jangankan hukumnya, hukum waris, utang piutang bagaimana. Bacanya aja udah enggak. Nauzubillah min min Dan dalam surat Al-Furqan ayat yang 30 Rasul curhat kepada Allah wa qala ya rabbi inna qaumi hadzal mahjura surat al-furqan ayat yang ke-30 ya Allah aku ya takut umatku ini kemudian meninggalkan Al-Qur'an ya sekarang kita tes aja ya secara acak ya di jalan coba baca kemudian tanya hukum tajwidnya apalagi kalau kemudian ditanya ma makna ayat apa sih yang dimaksud dalam ayat ini baca aja enggak apalagi kemudian meningkat kepada kewajiban yang berikutnya al fahmu yaitu pemahaman nah ini dipesankan nih akhir zaman padahal umat ini akan menjadi umat yang hebat akan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik yang Allah turunkan di muka bumi kalau mereka membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Qur'an. Jadi di sini Quran tinggal tulisan. Mungkin yang nyetak sekarang indah, covernya bagus, tapi cuman bisa dijadikan mahar doang atau dijadiin sebagai parcel atau dijadikan sebagai simbol atau di rumah ditaruh untuk mencirikan sebagai seorang muslim. Ini sebetulnya kritik buat saya juga. Jangan-jangan saya juga termasuk orang yang kurang atau tidak membaca kitab Allah. Kemudian yang ketiga masajiduhum yauma idzin amiratun wahiyah kharabun minal huda. Masjid bensitnya penuh. Bahkan masjidnya begitu indah. Tapi kosong dari nilai hidayah. Sekarang apalagi di musim pandemi. Bukan cuma apa kalau dulu masih mending masjidnya penuh. Gak ada hidayahnya. Sekarang udah kosong. Karena pandemi ini ujian. Buat umat ini. Sekarang kita dua tahun sholat di rumah. Jumatan aja ada beberapa daerah yang sampai sekarang belum menggelar sholat Jumat. Idul Fitri, Idul Adha, sholat di rumah. Jangan-jangan kemudian mewariskan kemalasan untuk berada di rumah Allah. Dan kalau dulu masjid penuh sesak tapi hidayah nggak ada. Sekarang udah kosong hidayah nggak ada. Na'udzubillah min, min zalik. Kemudian yang berikutnya ulama uhum. Syarru man tahta adimis sama Minhum kharajat al-fitnah wa fihim ta'ud. Na'udzubillah. Ulama-ulama mereka begitu jeleknya. Bahkan dari mulut mereka bukan keluar fatwa, bahkan keluar fitnah. Na'udzubillah. Ini fitnah. Kalau fitnah itu dari orang biasa, itu biasa. Ini fitnah dari kalangan ulama. Ulama uhum syarrun. Syarroman syarroman tahta sama. Ya? minhum kharajat alfitnah wa fihim ta'ud. Wah, ini ngeri deh. Apalagi sekarang berantem. Apalagi kemudian na'udzubillah wal kita berlindung. Mudah-mudahan sih kita masih dijaga ulama kita. Masih ulama-ulama yang saleh, Ulama yang baik. Yang akan memutuskan untuk kepentingan dan kebaikan umat ini. Dan juga ada di dalam kitab Nasaih Al-Ibad. Yang saya disampaikan ya bahwa di sana ada kemungkinan seorang wanita yang baik punya pasangan yang jelek dan sebaliknya. Normalnya dalam surat An-Nur ayat 3, az-zani la yankihuha illa zaniyah Seorang yang pezina dia akan menikahi wanita pezina atau wanita musyrik. Tapi sekarang mungkin kalau zaman dulu cuman ada istri Firaun Ya, dianya solehah, ya, tapi suaminya orang yang paling buruk. Ya. Karena iblis saja nggak pernah ngaku bahwa dirinya Tuhan, cuman Firaun yang mengatakan, "Ana, Rabu Kumul, aku Tuhanmu yang Maha Tinggi." Itu istrinya dibangunkan istana di surga. Dan di akhir zaman ini jadi makin banyak. Ya kalau ada suami istrinya tidak solehah. Kalau ada istri. Nauzubillah deh kalau kesini sih insya Allah. Suaminya sama istrinya adalah yang solehah. Ini suaminya yang soleh dan pemirsa juga semua. Pasangan hidupnya adalah kurota ayun. Ya, sebab mungkin aja terjadi fitnah. Akhirnya kemudian keluarga sakinah tidak bisa tercapai. Nauzubillah. Summa min zalika. makanya kesempatan di cahaya hati Indonesia ini kita gunakan. Ini akhir zaman, semakin mengerikan. Saya mau tambahin, sekarang ya udah, badiru Bil' Amalih Segera beramal Soleh, kemudian cari guru yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu yang manfaat. Jangan jadi orang-orang yang nggak mau dengar ya ayat Quran, nasihat dan fatwa dari para ulama yang saleh, yang paham ilmunya, yang mengarahkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jadikan pedoman karena semakin ke sini pasti ujian semakin berat. Semakin ke sini pasti tantangannya juga semakin berat. Allah memang pengen nguji Ya, kalau umat terdahulu sampai ada yang digergaji, sampai ada yang ditarik dengan kuda, ya itu kan satu penyiksaan yang sangat luar biasa. Bilal bin Robah, yang keluar dari mulutnya, ahad-ahad kita diuji dengan pandemi, dua tahunan lah, kurang lebih ya, udah dua kali Idul Fitri, dua kali Idul Adha, mudah-mudahan kita selalu berdoa dan kita tetap jadi orang-orang yang bisa mempertahankan keimanan kita Amin, nih. Amin ya Allah. Iya karena kondisinya ya seperti ini. Ada penurunan pasti. Biasanya kita semangat ya untuk sholat. Kemarin saya syuting di suatu tempat. Oh daerahnya merah. Di sini nggak ada jumatan. Ya Allah. Waduh. Apalagi sudah dua kali jumat berturut-turut. Kita ngeri. Kita takut kalau toba Allahu ala kalbihim. Hmm. Kalau ada Mengu, apa, penguncian hati saat kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu ta wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dan terlindungi, amin, ya dan kita selalu punya kekuatan, amin. karena kita punya kekuatan keimanan untuk bisa melewati semua problematika akhir zaman ini. Amin, ya Allah, amin, ya baik manusia-manusia uh, akhir zaman ini memang pasti ujiannya lebih berat lagi, ya Masya Allah, ya dan insya Allah kita semuanya yang akan terselamatkan insya Allah amin ya Rabbil alamin dan baik jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya akan ada kemenangan setelah ujian bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala Kiai Haji Syamsul Ma'arif jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di cahaya hati Indonesia.